Oke, okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih lagi di sini buat terapi Minda untuk menenangkan jiwa, untuk merasai apa yang orang-orang terdahulu rasai. Sekarang ini sudah pun menghampiri pukul 4 pagi dan hujan. Hujan lebat. Jadi hujan lebat, suasana masih lagi kelam. Dan selepas ni kita cuba nak merehat-rehatkan badan untuk menghilangkan lenguh. Jadi memang hujan lah, memang hujan. Jadi insyaAllah kita akan balik curah esok lah. Kita cuba berada di sini sebagai terapi minda untuk kita sendiri lah. Dah lama dah kita berhajat nak berada dalam suasana ni. Akhirnya kita berada lah di sini. Dia tak ada pedoh ya apa sebenarnya. Itu sebagai untuk Latihan jiwa kita sendirilah. Hidup dalam ke... Ni yang menggunakan lampu telepon ni. Dia sebenarnya kalau kamu tutup telepon kan, tutup lampu, memang gelap gelita, tak nampak gapo. Jadi kamu buka lah. Aku kata kecik dia gelap apa. Jadi lepas ni kita akan cuba merembur-rembur ke belakang lah untuk berehat sementara menanti ke waktu subuh. Alah ni baru dekat pukul 4 lagi. Jadi yang apa tak nak kecil banyak. Jadi sebagai pengkongsian kita berada dalam suasana hujan. Hujan yang renyai-renyai. Ambo rasa ambo tak perlu royak lokasi mana. Pasal takut. Tak payah royak lah. Tapi yang pastinya, tempat ini memang amat penting ya. Dengan asal-usul kita. Tak ada muja apa sebagai terapi minda aja. Kita nak terapikan minda kita supaya kita berada di alam seronok. Kita cuba menyelami ke alam yang dalam suasana gelap di hutan belantara, dikelilingi oleh hutan-hutan dan kusnia malam. Hujan lagi. Untuk terapi minda kita diri ya. Gitulah. Ambo pun sementara nak ubah-ubah ke badan ni ya. Sedikit lapor ya ambo. Okay, bye-bye.